namanya tahallul kubro atau tahallul tsani. Enggak usah nyukur lagi, tahallul tsani itu boleh tawaf atau berarti sudah selesai, kita sudah boleh ya nyewa hotel di Grand sama-sama. Untuk apa? Untuk bulan madu. Nah. Bulan madu, Pak. Semalam di hotel Grand Lamdang saat itu, Bu, semalam bayar 11.000 real. Kamu tahu enggak 11.000 real udah, Bu? 45 juta. Murah ya? Anak tadi sudah tetap belum? Masuk Bu, jangan di luar bis. Depan-depan Bu. Ayo Bu. Bu Jusma. Bu jangan di luar bis, Bu. Masuk dalam Bu. Masuk. Nah, depan. Ya. Oke. Masuk Pak, masuk Pak, belakang Pak. Masuk dalam. Baik. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah anggota kita sudah lengkap. Sini depan, Bu. Sini di depan. Yo. Sini Bu, depan. Sini depan, Bu. Nah. Ya, sudah lagi. Nah. Coba ya. Coba lagi. Kamu belakangnya, kamu belakangnya. Nah. Namanya itu kemak dulu itu kan enggak ikut pramuka ya. Suruh baris-baris itu susah. Nah, Bu. Baik. Bapak Ibu sekalian, sudah lengkap anggota kita di pucuk bis galo. Mari kita sama-sama membaca niat dulu ya. Baca niat yang belum niat. Ayo sama-sama kita baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Nawaitu. Al-hajjah. Al-hajjah. Wa ahramtu bihi. Wa ahramtu bihi. Lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Karena kita lagi naik kendaraan, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa qdi 'anna. Santai ya. Burda. Santai ini. Allahumma anta sahibu bisafari wa khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udhu bika min wahtani safari wa ka'abati al-manzari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Amin. Baca enggak doa ini? Enggak payah kamu nak hafalkan doa sebuku ini, Pak. Bukan ya. Kamu itu bukan nafar apa namanya? Tanazzul ya. Kita tarbiyah dulu. Kita tarbiyah. Mudah-mudahan ya kita tarbiyah. Ya. Ini tendanya itu pembinaan. Wah, ibu dah itu nak melawan. Ayo, maju. Masa sopirnya jangan lewe.
Terus masuk sini. Aku nyorot dulu. Jadi tidak usah, tidak boleh ngomong-ngomong. Apalagi ngomong, kamu ongkosnya diongkosi anak atau ongkos dewe. Tidak usah dibahas ya. Kita tuh sedang merenung dosa-dosa kita masa lalu. Lepas itu minta ampunan dari Allah. Kau di mana? Berjanji nak memperbaiki di masa yang datang. Ya, kita datang ke Mina, Tanah Zul, memperingati hari Tarwiyah. Nah, besoknya itu hari Arafah. Arafah itu apa? Di hari Tarwiyah itu Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, ya Allah, mimpikan aku sekali lagi. Kalau memang ini benar-benar perintahmu. Akhirnya malam itu mimpi saya lagi. Maka Nabi Ibrahim mengatakan Arafah. Disebutnya Arafah. Kenapa? Udah yakin Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Ya, ini sudah yakin. Tetapi baru dua hari, baru dua malam dia minta sunnahnya. Baiknya itu kan ganjil sekali, lima kali atau tujuh kali. Maka Nabi Ibrahim minta disempurnakan menjadi tujuh kali. Maka Nabi Ibrahim mimpi lagi di malam tanggal 10. Ini perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya setelah dia mimpi di tanggal 10 sempurna, sudah witir, sudah cukup. Maka Nabi Ibrahim pagi harinya memanggil Nabi Ismail. Ya bunayya, anni ara fi manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abti if'al ma tu'mar satajidni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim bertanya, ini terpatok di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ya. Di situ ceritakan detail bagaimana komunikasi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mengatakan, "Hai anakku, Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Apa jawab Nabi Ibrahim Nabi Ismail? "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah padamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka kau akan dapat aku termasuk orang yang sabar. Maka keduanya siap-siap untuk menyembelihkan. Maka proses penyembelihanmu tanggal 10. Maka disebut dengan hari nahar. Ya, wasalli rabbika wanhar. Salatlah kamu salat sunah Idul Adha untuk Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Kurban, nahar, udhiyah itu sama. Lalu kurban itu dari kata per ribu, artinya kurbanan itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita tahajud di sini. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Okay, kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya berdiri ya, berkhutbah. Bapak-bapak duduk di tikarnya masing-masing. Karena tikarnya belum digelar. Nah, berdiri dulu ya. Baik. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa mawala wa ba'd. Qala Allah خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
hadirin wal hadirat al-hujjaj baitillahil haram. Tawaqafna huna liada'i ruknun min arkanil hajj al-mu'azzam, ya'ni al-wuqufu fi Arafah. Liqawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajj wa Arafah. فإذا توقفنا هنا فاعتبرنا وتأملنا أننا سوف نحشر في المحشر ونحاسب في الميزان, وهذا المحشر في الدنيا, فإن شاء الله في الآخرة أيضا هناك محشر. هكذا يجتمعون الناس فلا ثياب لهم, عريانا لا ثياب لهم, لا يلتحق بهم إلا أعمالهم الصالحين. عباد الله اتقوا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. هدانا الله وإياكم أجمعين, والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Langsung komat salat duhur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Salat zuhurnya 2 rakaat di jamak qasar ya. Salli fardhu dhuhri rak'ataini jam'u qasrin ma'al asri fardhan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Langsung tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru salat tuh? Langsung ada yang berdiri lagi, qomat lagi. Baca, baca qomat, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Shallallahu ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Namo bapak siapa? Manuri. Suaranya cak yang azan di Masjidil Haram waktu itu. Ayo kita salat asar 2 rakaat jamak qasar ya dengan duhur tadi. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Rukuk. Sujud ya. Terus sujud kita. Dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sekarang ini setelah selesai sholat duhur dan asar di jamak qasar, inilah waktu mustajab sepanjang haji. Ini yang terakhir. Hari ini adalah hari dibebaskannya manusia dari catatan penduduk neraka. Jadi manusia itu gara-gara dosanya dicatat oleh Allah, para malaikat. Ini si Fulan bin Fulan neraka, Fulan binti Fulan neraka, Fulan bin Fulan neraka, 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 neraka. Gak tahu. Kita ini apa dicatat di neraka apa di surga, kita gak tahu. Ada juga yang dicatat di surga, Fulan surga, Fulan surga. Nah, kita gak tahu kita masuk catatan surga atau neraka. Nah, hari paling banyak Allah membebaskan penduduk neraka adalah hari Arafah.
pada saat kita tidak tahu kan, pada saat kita memang tercatat sebagai penduduk neraka, disitulah paling sibuk malaikat ngapus nama-nama penduduk neraka, terutama berarti kejingoan dia tidak melok pelatihan, dia tidak melok bimbingan KB. Jadi dia ribut, apa yang dia ribut ke Bu? Ngambil sejadah, masuk dalam tas, ngambil ini, ngambil itu. Terus yang paling banyak ribut, ngambil jus. Jus botolan, samu buah. Karena di saat wukuf di Arafah, wong Arab itu senang nian sedekah. Sedekahnya apa? Buah-buahan. Ado pisang, ado apel, ado anggur, ado kermong. Jus-jusan, jus apel, jus aprikot, jus jeruk, jus jambu, jus macam-macam di botol-botol kecil-kecil tuh. Sama aqua, aqua macam-macam banyak nian merek dibagi-bagikan ke jamaah haji. Kita ngambil, ngambil aus banyak. Kasihan setan gregor ya. Lapa. Lapa makan. Ini lagi ini sumpah. Apa yang? Itu. Ini jauh jadi ngau. Loh. Dulu-dulu yang lain tuh payo ajak lah bergabung. Dulu yang lain tuh ajak lah bergabung siko kesian ngeli. Ayolah deh mentubu yang penting. Abi kan nyemulung melelap mungkin. Abi kan nyemulung melelap gitu nyong. Kan luar Mekah lah dia menyiksa lu. Sebab di Mekah tu dia mana senang-senang ibadah. Ini kacang ya? Banyak juga yang takut. Banyak yang takut. Kacang taib. Yang begini ya, banyak umroh-umroh. Ini teman. Ini temanmu di orang itu, di budi orang Arab. Iya, namanya juga. Yang bawa batu. Ini mau coba. Kemaan, tak apa. Banyak nulung orang. Soalnya kamu kuat dengan muda. Tidak menawa nak mati di Mekah. Dia nyan aja om Lago. Ini pergi Lago, lah mati. Kira lagi usul pada Lago. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian ketika mendekat Bukit Marwah, kita baca doa lagi. Inna sofat min sa'irillah faman hajjal baita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita haji, tawaf dan sa'inya malah enggak pakai baju ihram. Baju ihramnya saat tarwiyah, wukuf sama mati di Muzdalifah sampai melontar jumrah Aqabah. Selesai melontar jumrah Aqabah, potong rambut sudah pakai baju biasa. Jadi tadi kita tahu itu pakai baju biasa.
Terus sekarang saya pakai baju ya.